Pertandingan akan dimulai dalam waktu 1 menit.
Oke, suara jadi ini Pak, persiapan latihan untuk tahun 2020 ini apa Pak, untuk PAC ini Pak? Ya. Jadi seperti biasa, kita tiap hari Minggu latihan rutin di sini. Jadi pembinaan ke kelas anak-anak dan dewasa. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan bahwa kayak hari ini Minggu genap ini adalah scoring ya? Untuk anak-anak. Latihannya seminggu berapa kali Pak? Kalau sekarang kita anak-anak ini rutinnya tiap hari Minggu saja. Cuman untuk kelas dewasa ada kelas Sabtu sore jam 4 mulai. Seminggu dua kali ya? Iya. Sabtu Minggu ya? Iya. Untuk anak-anak seminggu sekali ya? Iya, sementara ini masih jam berapa ini, Pak? Jam 8 sampai jam 10. Oh, kalau sore? Kalau sore jam 16 sampai jam 18 ya. Ya, 4 jam 5 6 ya. Jam 4 sampai jam 6 sore ya. Terus kayaknya peserta kita ada peningkatan apa ini Pak? Kalau untuk dari peserta, terutama untuk anak-anak kan, karena saya yang pegang kelas anak-anak, itu saya berikan target mulai tahun ini, saya berikan target nanti per scoring per bulanannya ada hitungannya. Misalnya dia harus mencapai target berapa, seperti itu. Nah, ini baru akan kita mulai dari minggu ini karena kebetulan pekan kemarin kan ada perlombaan di sini. Jadi untuk minggu ini kita mulai scoring dan seterusnya nanti akan saya berikan target per individu dan itu berbeda-beda setiap individu. Ada rapotnya Pak? Iya, nanti bisa dilihat progresnya dari situ, seperti itu. Kalau jumlah pesertanya ada penambahan Pak? Untuk jumlah peserta sementara ini masih belum ada penambahan. Nanti insya Allah di bulan Februari kita akan buka pendaftaran siswa baru. Kalau sekarang totalnya berapa Pak muridnya Pak? Yang aktif sekarang mungkin sekitar 45-50 orang. Nah, cuman mereka ini datangnya berganti-gantian gitu. Nanti penerimaan siswa baru itu bulan apa Pak? Tanggal berapa Pak? Sekitar bulan Februari lah kita akan mulai kelas-kelas. Awal bulan gitu. Awal bulan Februari ya? Iya. Kira-kira mau nerima berapa orang itu Pak? Target kita sekitar 30-35 orang. Putra-putri Pak ya? Putra-putri. Anak-anak itu? Anak-anak dan dewasa juga. Mix lah. Ini kalau kategori anak-anak umur berapa Pak? Dewasa umur berapa Pak? Kalau anak-anak itu di bawah 21 ada, di bawah 16 ada sekitar itu. Itu masih kategori anak-anak, di bawah 21 maksimal. Kalau dewasa di atas? Di atas itu dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak mau ikut ke kelas dewasa. Seperti itu. Kalau larga panen kan sampai umur senior dewasanya ini sampai jauh ya, berapa tahun Pak? Batasnya Pak? 50 kali ya? Gak ada batas mungkin. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Selagi masih kuat nariknya masih boleh Mas. Iya itulah. Karena fisik nggak terlalu ngaruh, Pak. Yang penting konsentrasinya, Pak. Iya. Terus targetnya tahun ini apa, Pak? Maksudnya target apa, Pak? Target prestasinya, Pak. Iya. Jadi tahun ini Insya Allah ada porkot ya. Porkot. Iya. Mudah-mudahan. Oh, Palembang ya? Iya. Kapan itu, Pak? Sesuai dengan jadwal. Mungkin sekitar bulan Oktober atau November. Jadi kita harapkan nanti. Itu porkot ini antar kecamatan ya? Iya antar kecamatan. Kita kecamatan mana Pak? Anak-anak ini gabungan. Mencar ya? Iya. Mencar ya? Iya, jadi seluruhnya gabungan dari beberapa kecamatan di Kota Palembang. Tapi atas nama atlet PAC juga Pak? Iya, jadi nanti kalau di situ kan mereka sudah atas nama kecamatan masing-masing. Cuma nanti kita harapkan mereka bisa juga membawa nama PAC di porkot itu. Porkot Palembang lah ya? Iya.